Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tengah menghadapi tantangan besar di awal musim BRI Liga 1 musim 2024-2025. Flavio Silva, striker andalan yang didatangkan dari Persik Kediri, belum mampu menunjukkan ketajamannya setelah 3 laga beruntun tanpa mencetak gol. Pelatih asal Irlandia yang juga seorang mantan striker, bertekad untuk membangkitkan performa pemain asal Portugal itu dengan cara yang unik dan penuh inspirasi. Dia tidak ragu untuk menjadikan Kylian Mbappe sebagai contoh bagi Flavio Silva. Di mana dalam 3 laga awalnya di La Liga bersama Real Madrid, juga belum mencetak gol. Menunjukkan bahwa pemain terbaik dunia pun bisa menghadapi kebuntuan. Tetapi, contoh sempurna adalah Mbappe. 3 pertandingan bersama Real Madrid tanpa gol. Itu adalah tantangan yang dihadapi oleh setiap striker, ujar Paul Munster dikutip dari laman Liga Indonesia Baru, Selasa 3 September 2024. Ia akan mencetak banyak gol dan saya tidak khawatir. Saya yakin Ancelotti, pelatih Madrid, juga akan berbicara dengan Mbappe, ujarnya. Sebagai pelatih dia melakukan pendekatan personal kepada Flavio Silva. Dia seringkali mengadakan diskusi intensif, memberikan tips dan bahkan meminta pemainnya untuk menonton ulang cuplikan gol-gol yang pernah dicetak di musim lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri sang striker yang musim lalu sukses mengemas 23 gol bersama Persik Kediri. Paul Munster juga menekankan bahwa beban mencetak gol bukan hanya tanggung jawab Flavio. Ia ingin Persebaya tampil sebagai tim yang solid dan kolektif di setiap lini. Saya selalu berbicara dengannya, beri dia tips. Kami akan mengerjakan beberapa hal dalam latihan bukan hanya Flavio, semua pemain penyerang. Saya tidak hanya mengandalkan satu pemain, tuturnya. Meski demikian, dia yakin Flavio Silva akan segera mencetak gol pertamanya, dan bahkan lebih banyak lagi mulai pekan selanjutnya di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Flavio, Anda bekerja sangat baik dengan tim. Tetapi, saya tahu kapan ia akan mencetak gol pertamanya, pungkas Paul Munster.